Ini aku pakai wajan Legend ya guys, merek Maxim. Sudah 10 tahun lebih aku pakai ya guys, masih bagus, cuma hilang apa lengketnya itu loh, anti lengketnya, tapi masih bisa dipakai ya guys. Halo, assalamualaikum, selamat pagi guys. Awali pagi ini dengan baca bismillah. Moga kita selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Oke guys, pagi ini aku mau ngoseng kacang panjang ya. Ini satu unting harganya 4.000. Ini mau aku oseng-oseng aja. Pakai kecap. Kita irisi dulu segini. Oke guys, udah selesai aku ngiris-ngiris kacang panjangnya. Oke, lanjut kita cuci bersih dulu ya. Oke guys, kita cuci bersih dulu kacangnya. Oke guys, untuk bumbu oseng kacangnya ini ada cabai kecil, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan ini daun jeruk. Aku pakai cabai merah besar untuk aku iris serong ya guys. Oke, lanjut kita goreng dulu bumbunya. Oke guys, untuk cabai besarnya cuma aku iris serong aja ya, buat cantik-cantik kacang biar ada merah-merahnya ya guys. Oke, sudah selesai. Oke guys, ini bumbunya sudah halus. Lanjut kita masak kacangnya ya. Oke guys, kita masukkan minyak. Dikit aja. Oke, kita masukkan daun jeruknya ya guys. Masukkan bumbunya. Kita kocok-kocok dulu. Lanjut kita masukkan kacang panjangnya ya guys. Kita oseng-oseng sampai bumbunya merata ke kacang. Kita oseng-oseng sampai lemes ya kacangnya. Ini aku pakai wajan Legend ya guys, merek Maxim. Sudah 10 tahun lebih aku pakai ya guys, masih bagus, cuma hilang apa lengketnya itu loh, anti lengketnya, tapi masih bisa dipakai ya guys. Oke, kita kasih air sedikit. Oke, lanjut kita masukkan cabai merahnya. Kita oseng-oseng lagi. Lanjut kita kasih kecap. Aku pakai kecap gurami. Secukupnya dulu aja ya guys. Nanti kalau kurang bisa ditambahin. Kita oseng-oseng lagi sampai tercampur kecapnya.
Oke, lanjut kita kasih penyedap rasa ya guys. Aku pakai Royco. Jangan lupa dicolok gula putih ya guys, dan nggak sengat. Lanjut diuduk lagi. Jangan lupa tes rasa ya guys. Oke guys, ini oseng kacang panjangnya sudah mateng. Wow, rasanya pedes nampol. Oke, siap dihidangkan. Kita taruh di piring ya guys. Oke guys, ini oseng kacang panjangnya siap buat sarapan. Terima kasih ya sudah menonton. Tunggu video aku selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.